Pangeran Kevin. Aduh, pakai kepleset segala lagi. Waduh, tasnya terbang. Pangeran, awas. Astaga, si Paping masih di sini. Aduh. Wah, kok kena kepala aku sih? Waduh. Pangeran, kamu gak apa-apa? Apa kamu masih hidup? Apa sudah koit? Waduh, Pangeran, kok ada tomat di kepala? Hah? Tomat? Wah, apa nih kok benjol segede tomat? Masa mau ketemu Putri Sakura begini gimana dong? Laper? Ya makan dong. Masa lapor saya? Aduh, salah ngomong. Maksudnya saya mau lapor. Itu loh, katanya Pangeran Kevin lupa ingatan lagi. Hah, lupa ingatan lagi? Iya Raja, lupa ingatan lagi. Hah, si Kevin lupa ingatan lagi gimana ini? Iya, dia lupa namanya sendiri. Terus juga lupa kalau sudah putus sama Putri Sakura. Astaga, kenapa bisa gitu Kevin ya Ratu? Waduh, gak tahu juga. Yaudah, tolong panggilin Kevin. Coba aku panggil Kevin. Kevin. Kok kayaknya Raja panggil aku? Iya. Kevin, kamu di mana? Iya, Ayahanda. Aku datang. Iya, Ayah. Ada apa? Itu dipanggil Ibu Ratu. Ya udah Ayah, aku ke Ibu Ratu dulu. Ya, hati-hati ya. Iya. Duh, ngapain ya Ibu Ratu panggil aku? Iya, Ibu Ratu. Kevin, kamu lupa ya namamu? Iya, Ibu Ratu. Mungkin karena aku kebanyakan tidur siang. Ih, ini pasti si Dayang deh. Shh, kok lapor-lapor sih sama Ibu Ratu? Kan saya takut pangeran jadi halu. Ih, kamu ini. Tapi kan sekarang aku udah ingat. Sudah. Sekarang kamu pergi temuin Putri Janet dan Putri Tina. Apa? Putri Janet sama Putri Tina? Gak mau Ibu Ratu. Aku mau nemuin Putri Sakura. Kamu gimana sih? Kamu kan sudah putus. Jangan ganggu Sakura lagi. Ibu, pokoknya aku maunya ketemu sama Putri Sakura. Oke. Tapi dengan syarat, berikan hadiah ini buat Putri Janet dan Putri Tina ya. Wah, Ibu baik. Oke, Ibu Ratu. Bu, aku pergi dulu ya. Dah, hati-hati. Akhirnya aku bisa menemui Sakura. Ibu Ratu, apa enggak apa-apa pangeran ketemu Putri Sakura? Kalau Putri Sakura marah gimana? Tenang, Putri Sakura itu baik. Dayang, apa kita bikin rencana aja biar mereka pacaran lagi? Oh iya, Bu Ratu, bagus itu. Ya udah, kita pikirkan rencananya mulai sekarang ya. Oke, Bu Ratu. Iya, ini bingkisannya ketinggalan. Tolong kasihkan pengawal Pink ya, suruh anterin pangeran sekalian. Iya, baik, Bu Ratu. Aduh, pangeran ini bingkisan kok ketinggalan. Aduh, senangnya bisa istirahat. Siang-siang istirahat, kapan lagi aku istirahat? Pengawal, bangun pengawal. Mana sih pengawal ini? Siang-siang kok gak ada? Aduh, apa sih? Saya lagi istirahat kok diganggu. Disuruh Ibu Ratu anterin ke Pangeran Kevin. Sekalian Pangeran Kevin dianterin. Aduh, iya, ya ampun, baru istirahat juga. Mana ya pangeran? Pangeran Kevin. Aduh, pakai kepleset segala lagi. Waduh, tasnya terbang. Pangeran, awas. Astaga, si Paping masih di sini. Aduh. Wah, kok kena kepala aku sih? Waduh. Pangeran, kamu gak apa-apa? Apa kamu masih hidup? Apa sudah koit? Hah? Waduh, Pangeran, kok ada tomat di kepala? Hah? Tomat? Wah, apa nih kok benjol segede tomat? Masa mau ketemu Putri Sakura begini gimana dong? Sini saya sulap dulu. Ada kada, bro. Tambah besar, Pangeran. Apa? Tambah besar? Aduh, salah mantranya. Ada kadabra. Hilang airnya.
Sebentar pangeran, aku disuruh anter naik kuda. Ayo berangkat. Pangeranku sayang. Ngapain tuh Tina? Kamu ketawa-ketawa sendiri. Mulutnya manyun-manyun gitu. Udah gitu halu lagi. Atau lupa minum vitaminnya ya dia? Hello, hey. Ngapain kamu ketawa sendiri? Kamu sehat? Kamu datang-datang kok ganggu aja sih? Kamu pasti mikirin Pangeran Kevin kan? Udah deh, jangan halu kamu. Kamu bersaing sama aku gak akan menang. Pasti Pangeran Kevin tunangannya sama aku. Kan aku kakakmu. Enak aja. Pasti sama aku. Kan cantikan aku. Dimana-mana, kakak dulu deh baru adek. Lihat aja nanti. Yaudah, lihat aja nanti. Siapa takut? Pangeran, kita sebentar lagi sampai. Itu mereka, Pangeran. Duh, gara-gara si Kevin nih sampai harus dijodohin sama Putri Janet, Putri Tina. Astaga, dosa apa aku? Udah, Paping, kamu tunggu dulu ya. Aku mau kasihkan ini sama mereka. Iya. Jangan lama-lama lo, Pangeran. Iya. Itu Pangeran Kevin datang. Mending aku duluan aja meluk Pangeran Kevin. Pangeran Kevin! Aduh! Tuh kan, kebanyakan tingkah kamu sih. Aduh, sakit. Aduh. Makanya, jangan lebay-lebay dong kamu adikku sayang. Waduh, kok dua putrinya barbar begini? Waduh, gimana ini? Aduh. Memang kakakku yang menyebalkan itu. Sebel banget deh. Namanya aja Janet, tapi kayak kornet. Pangeran. Pangeran. Aku Putri Tina. Masa lupa sih sama aku yang cantik jelita begini? Gak usah kedip-kedip mata. Kemasukan debu ya. Apa sih? Orang mau suka-suka aku dong. Ini kan si kukun-kun. Astaga. Si kun-kun dulu putri. Tapi kenapa aku tiba-tiba jadi kun-kun? Aduh. Ada apa pangeran gantengku? Sebentar, aku lihat putri satunya si Janet. Ini sih normal, lebih mending daripada si kun-kun. Udah deh, aku cepet-cepet aja ngasihkan. Daripada aku lama-lama di sini bisa pening aku. Iya. Ini ada hadiah dari Ibu Ratu buat kalian. What? Buat aku? Hah? Buat aku? Iya, ini. Aduh, lama banget sih pangeran. Kok gak datang-datang? Capek deh nunggunya. Kok ada pengawal pink? Mio kagetin deh. Diem-diem aja, ngapain ya dia di sini? Hei, pengawal pink, ngapain di sini? Aduh, kaget. Putri Mio. Pengawal pink lagi antar Pangeran Kevin. Tuh, ada di sana. Kalau gitu, Mio kesana dulu ya. Nah, udah ya, aku udah kasihkan. Sebentar, ini kan harusnya buat aku. Enak aja, ini buat aku semua. Enak aja, ini buat aku semua. Kan aku yang calon istrinya. Nggak bisa, aku dong yang calon istrinya. Waduh, kok kayak Mia sama Mio ribut aja. Buat aku semua, nggak bisa buat aku. Rebutan? Mio semangatin . Ayo teruskan, ayo rebutan, ayo teruskan, ayo rebutkan. Kok ada suara si Mio bocil ya? Cil, waduh, malah dikasih semangat, ampun deh ini. Mending kabur aja deh kalau gini. Ayo Mio bocil, kita pergi. Kok ditarik si pangeran lagi, seru loh. Udah, ayo. Loh, itu loh pangeran pergi. Apa? Pangeran pergi. Kamu sih. Pangeran tunggu. Pangeran tunggu. Pengawal, ayo cepetan sini. Iya, pangeran. Loh, pangeran, kok kabur pangeran? Udah. Daripada di sana puyeng nanti. Yaudah, ayo. Ayo, pangeran. Aduh, gara-gara kamu sih. Kok gara-gara Mio gak ngapa-ngapain. Pangeran,
Mau kabur kemana ini pangeran? Udah, kemana aja, pokoknya kabur. Gimana kalau kita ke taman aja? Mau ngapain di taman, Mio? Memetik bunga. Kamu ini. Yaudah ya, ayo, sini. Ayo, pangeran. Sembunyi di sini. Gimana, masih ngejar nggak? Kayaknya udah enggak sih. Aduh, capek banget deh, harus cepet-cepet. Mio bocil, kamu ngapain tadi di sana? Gimana kabar Kak Sakura? Oh iya, Kak Sakura udah mau nikah sama pangeran lain. Apa? Mau nikah sama pangeran lain? Gimana ini? Aduh, harus kuhentikan. Putri Sakura tapi di mana sekarang? Pangeran, mau ku kasih tahu enggak? Tapi aku dikasih makan yang banyak ya. Ya ampun, persis deh kayak si Mio bocil. Iya. Itu di sana kayaknya kan Kevin. Vin. Iya itu Kevin. Mike Biju. Kevin, kok kecapean gitu kamu abis dari mana? Itu loh, aku abis melarikan diri dari dua putri barbar itu. Oh, si Janet sama Tina. Kamu sih yang gak tegas nolak mereka. Jadinya Sakura marah kan kamu diputusin tuh. Terus aku gimana dong? Pangeran, ganti wajah aja. Iya betul. Bukannya kamu barusan selesai ya bangun istana yang kamu buat-buat nikah tuh. Gimana kalau itu aja yang dikasihkan sebagai permintaan maaf? Tapi di mana istananya? Astaga Kevin, kok lupa lagi ya? Itu loh, di jalan istana nomor 5. Ya jelas lah aku gak ingat, aku kan bukan Kevin asli. Ayo Mio, anterin ke Putri Sakura. Makanannya mana dulu pangeran? Nih, dikasih kue nih. Nyam. Mio makan dulu ya. Sebentar, kurang. Coklatnya mana? Astaga. Nih, ditambahin coklat. Nyam. Oke, habis ini Mio tunjukin ya. Udah cepetan. Iya. Sakura, kamu kok sedih terus gitu? Udah lupain aja pangeran Kevin yang menyebalkan itu. Tapi rasanya masih sakit. Kok bisa-bisanya dia biarin Putri Janet dan Tina deket-deket dia terus? Kamu pasti cuma salah paham deh. Gak mungkin lah. Sabar ya Sakura. Udah sampai, itu di sana. Ayo pangeran. Oh iya, itu Sakura. Ayo Mike Biju. Aduh Mike, kamu ini pelan-pelan dong. Aku kok disegol-segol. Gimana memang jalanku seperti ini? Tapi aku takut loh. Kamu mau lari kemana? Sudah di sini aja. Kalau dia lari gimana? Ya kejarlah. Udah, ayo deketin. Iya. Ayo pangeran, selamat. Kok selamat? Semangat. Iya. Itu siapa? Loh, itu kan Kevin. Iya, ada Mike sama Biju juga. Apa? Kevin? Aku nggak mau ketemu dia. Loh, Sakura, kamu dengar dulu penjelasan Kevin. Siapa tahu betul, salah paham. Udah, nggak mau. Aku nggak mau dengar. Sakura, aku mau... Mau apa kamu kesini? Aku gak mau ketemu kamu, kita kan udah putus. Sakura, aku mau jelasin. Sebentar, tapi aku mau jelasin apa ya? Ntar aku bilang dulu sama Mike Biju. Mike Biju, ngomong apa ya aku sebaiknya? Aduh, kamu ini ya minta maaf lah, masa minta makan? Astaga, kamu gimana sih pakai diajarin? Oh gitu ya? Ya udah. Sakura, aku mau minta maaf, dengerin aku. Aku gak mau dengar. Sakura, tunggu Sakura. Itu lari, ayo dikejar. Iya, sebentar, pakai mikir. Udah gak usah mikir, tak tambah lari. Yo, Sakura, tunggu dong jangan lari. Kenapa sih dia mesti datang lagi saat aku mau lupain Kevin? Sakura, maafin aku Sakura. Sakura, maafin aku. Udah, aku gak mau ketemu kamu, sekarang pergi. Aduh, gimana sih Sakura?
Sakura. Aduh, pakai nangis lagi. Kalau Sakura yang di masa depan bisanya cuma marah kayak si Oren. Kalau yang ini kan lemah lembut. Gimana dong ini? Sakura, maafin aku. Aku tahu aku salah. Aku sudah nyakitin kamu. Aku gak bisa tegas menolak dua putri barbar itu. Maafin aku, Sakura. Aku cuma cinta kamu. Aku janji cuma cinta kamu selamanya. Beneran deh, Sakura. Bener-bener aku minta maaf. Kamu jangan marah lagi. Beneran, Kevin. Kamu janji gak mau dijodohin sama Putri Tina atau Putri Janet? Iya, aku janji. Kamu juga janji dong gak mau dijodohin sama pangeran lain selain aku. Iya, aku janji. Aku sayang kamu, Sakura. Aku juga.